atau tidak? Semuanya pengen senang. Semula dimulai dari saya pribadi saya pengen senang. Pak Kapolda, Kapolres, semuanya dan jamaah yang di depan, di belakang, kita semua pengen senang. Senang itu adanya di dalam hati. Bukan sekedar kalimat terucap, hati senang. Kalau sudah orang hatinya senang, saling cinta, hiburannya banyak. Hiburannya itu bukan di saat dia mendapatkan sesuatu saja, bukan. Hiburannya di saat memberi pun ikut senang. Di saat memberi ikut senang. Saya harus buat contoh yang konkret dulu ya. Yang contoh yang jelas, contoh ada seorang ibu, biar yakin betul bahasanya begitu indahnya cinta. Agar hidup kita dengan cinta. Ada seorang ibu yang mempunyai anak kecil. Kebetulan ibu ini hidupnya fakir, pas-pasan, bahkan kurang. Anaknya umur 7 tahun, 8 tahun. Sekolah tidak terlalu jauh, 500 meter. Tapi lumayan deh, 1 kilo lah. Teman-temannya setiap sekolah sudah pakai sepeda. Dan setiap lewat, anak yang sang ibu ini hanya bisa melihat temannya pada naik sepeda. Sesaat numpang di temannya si A, sesaat numpang di temannya si B, tapi belum punya sepeda. Sebagai seorang ibu yang mencintai sang anak, maka sang ibu itu pun rindu untuk bisa membelikan sepeda untuk sang anak. Tapi dia tidak punya uang. Dipeganglah antingnya, diturunin. Dipegang cincinnya, diturunin. Kemudian dipegang, kemudian dibawa ke pasar, barangkali bisa menjadi sepeda. Ternyata dijual ke pasar, alhamdulillah dapat duit 700 ribu. Pas tanya ke toko sepeda, harganya kok pas 700 ribu. Dibawa pulang itu sepeda, ditaruh di kamar sang anak, ditutupin selimut sehingga bikin kejutan. Waktu sang anak pulang dipanggil, sayang kalau sudah makan ke kamar nanti, ada apa mak? Lihat aja. Kemudian sang anak betul melihat ke kamar ada sepeda, langsung dikeluarin, dipakai itu sepeda. Besok pagi sang ibu itu melihat sang anak naik sepeda, seneng atau tidak seneng? Seneng. Padahal antingnya hilang, cincinnya juga hilang. Kenapa senang? Karena orang yang karena cinta yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau sudah orang dengan cinta, hiburannya banyak. Bukan di saat kita memberi saja, bukan saat kita menerima saja, di saat kita memberi dengan penuh kesenangan karena ada cinta di dalam hati. Maka kunci kebahagiaan adalah cinta.